Oke, teman-teman, di sini saya udah siapin resin. Di sini ada resin dan ada packingnya. Untuk packing saya pakai seng ya. Oke, saya tuang resinnya. Dan di sini saya gunakan resin bening. Oke, di sini saya beri katalis. Untuk katalis sedikit saja. Oke, saya aduk sini. Oke, untuk mengaduk pelan-pelan ya. Oke, di sini saya akan tuang untuk resinnya di sini di seng ya. Ini untuk dasarnya ya. Dan di sini harus merata semua. Oke, di sini saya juga ada warna ini untuk penuaan kedua. Oke, saya aduk warnanya. Dan seperti biasa di sini sudah saya kasih katalis. Oke, saya tuang di atas sini. Oke, jadi di sini tidak saya aduk ya untuk warna, jadi saya biarin dia ngalir. Oke, teman-teman, seperti ini. Dan di sini saya ada. Oke, setelah saya kasih glitter di sini, untuk terakhir saya kasih warna bening lagi. Nah, dan di sini setelah kering saya cabut ya. Nah, untuk di sini harus diamplas ya. Oke, saya gunakan yang kasar sampai yang amplas halus. Jadi kalau tidak diamplas bakal putih ya. Oke, ini setelah selesai diamplas, di sini saya akan lengkungin dia dan saya pakai pengering rambut. Oke, saya akan lengkungin dia. Nah, oke, di sini juga saya udah siapin pipa. Ini pipa paralon yang bulat yang saya panasin sampai dia merata. Lalu saya bakar untuk keluar motifnya. Dan di sini saya akan tuang resin juga untuk warna biru.
Oke, saya akan ratakan dia. Oke, saya tunggu kering. Nah, di sini saya ada glitter. Saya akan tuang glitter di sini. Lalu saya ratakan dia. Nah, di sini harus diamplas juga ya, sampai dia benar-benar halus. Oke, ini setelah halus dan seperti kaca. Nah, di sini saya akan ambil lagi untuk resin pertama. Nah, di sini saya akan kasih satu ini, sini kasih lem. Untuk lem saya gunakan resin juga. Nah, inilah resinnya. Saya akan gunakan sebagai lem. Saya tunggu kering. Dan ini setelah kering, saya akan balikin dia. Nah, ini akrilik. Di sini saya pakai akrilik yang 2 mili. Saya juga akan lim dia pakai resin juga. Untuk bagian yang akan diresin harus diamplas ya. Oke, saya tuang untuk pinggirnya. Oke, setelah merata saya kasih di sini. Nah, oke, di sini setelah kering semua saya bukain dia. Nah, di sini saya akan beri filter untuk bagian belakang. Di sini ada box plastik bekas ya. Saya akan buang untuk atasnya sini. Oke, teman-teman, di sini ada video yang hilang ya, jadi kira-kira seperti ini. Jadi ada selang yang masuk ke dalam akuariumnya, dan di bagian atas lubang harus banyak ya supaya airnya tidak tumpah. Oke, dan untuk bagian bawah sini saya akan beri kaki. Saya pakai pipa dan di sini saya lem pakai resin juga. Yang itu kering. Dan setelah kering di sini saya cabut dia. Oke, saya akan cuci dia. Saya akan cuci untuk kurungnya. Nah, di sini sudah bersih ya. Sudah saya cuci. Oke, untuk lampunya di sini saya akan pasang dia untuk di atas. Oke, akan pasangin skrup di sini. Dan untuk bagian bawah, box plastiknya saya akan beri busa. Untuk pertama busa kasar, dan untuk bagian atas saya pakai dakron. Untuk yang merah adalah lampu dan yang hitam itu untuk pompa. Oke. Seperti ini kira-kira, teman-teman.